Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tutorial pada kali ini, kita akan melihat bagaimana menggunakan JAS untuk membuat analisis regresi linear. Dalam JAS, kita boleh mulakan dengan membuka file dan saya telah ada satu file dan saya boleh browse. Dan inilah data yang saya akan gunakan. Perhatikan bahawa data ni dalam bentuk format SPSS dan dia boleh dibuka secara terus di dalam JASP. Dan inilah file data yang kita ada, variable yang kita ada termasuklah locus of control, self concept, motivation dan juga score untuk ujian-ujian pembacaan ataupun read, writing, math, Science dan juga jantina responden. Jadi untuk kita melakukan analisis regresi secara ringkasnya, kita boleh terus klik kepada butang regression dan kita ada pilihan di sini linear regression. Kita klik dan kita boleh pilih apakah variable yang kita hendak jadikan sebagai dependent variable ataupun variable yang kita ingin ramalkan. Jadi di sini kita ambil contoh skor untuk pembacaan ataupun read dijadikan dependent variable dan peramalnya ataupun covariate-nya adalah motivation. Jadi saya masukkan motivation ke dalam kotak covariate dengan menekan butang ini. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, kita dapat lihat hasilnya sedang dikeluarkan di sini. Komputer saya malangnya agak perlahan, jadi hasilnya agak lambat keluar. Dan di sini kita dapat lihat kelebihan JASP berbanding dengan SPSS. Jika kita gunakan SPSS, hasil ataupun outputnya akan dikeluarkan dalam Windows yang berlainan. Dalam JAS, hasil ataupun output analisis statistik dikeluarkan secara secara direct atau secara langsung di sebelah kanan di tertingkap sulakan. Jadi tak perlu nak tukar antara satu window satu tertingkap dengan tertingkap yang lain. Okey, kita dah dapat hasilnya dan inilah tiga jadual yang kita perhatikan di sini. Apakah maksud jadual-jadual ini? Yang pertama adalah model summary. Model ini jika kita berbalik kepada persamaan yang kita gunakan untuk analisis regresi, jika kita masih ingat lagi, y equal to a plus bx. Itu adalah persamaannya. Jadi model yang diwakili oleh persamaan ini adakah dapat membantu kita untuk meramal outcome variable ataupun tidak. Jadi kita kena lihat kepada R square value. Di sini R square-nya adalah 0.044 dan biasanya cara kita mentafsirkan ialah kita darabkan dengan 100 dan dia menjadi 4.4%. Jadi maksudnya di sini motivasi, faktor motivasi meramalkan ataupun menerangkan 4.4% varian bagi score reading. Mungkin angka itu nampak kecil ya, dan mungkin ada peramal lain yang mempunyai kesan ataupun mempunyai kuasa untuk menerangkan varian dengan lebih besar lagi. Tapi untuk contoh ini kita dapati bahawa R square adalah 4.4%. Seterusnya, jadual seterusnya adalah jadual ANOVA. Jadual ANOVA ini menilai kesignifikanan model yang dihasilkan. Jadi, score reading itu dikaitkan dengan motivasi, score motivasi. Dan kita lihat bahawa model ANOVA ini nilai F-nya adalah 27.756. Jadi, nampak besar. Dan bila kita rujuk kepada nilai P yang dikaitkan dengan nilai F tadi, P-nya adalah kurang daripada 0.05. Dan jika kita tetapkan 0.05 sebagai aras signifikan, maka nilai F ini adalah nilai F yang signifikan kerana nilai P di sini adalah jauh lebih kecil daripada 0.05 yang kita tetapkan sebagai aras kritikal tadi. Jadi secara keseluruhannya, model regresi tadi adalah signifikan dalam membuat ramalan terhadap score reading, ujian membaca.
Dan dalam analisis regresi yang simple seperti ini, kita hanya ada satu peramal. Dan jika tadi kita dah lihat bahawa peramal, model itu adalah signifikan, soalan yang seterusnya adalah, adakah peramal itu sendiri signifikan? Sebab kita ada dua perkali ataupun koefisien, iaitu intercept, ya, ataupun jika kita rujuk balik kepada persamaan y equal a plus bx, a itu adalah intercept, itu adalah perkali. Perkali itu di sini nilainya adalah 47.799. Adakah perkali ini signifikan? Kita lihat nilai t 54.498 dan p-nya adalah kurang daripada 0.001. Jadi perkali ini juga adalah signifikan. Signifikan maksudnya dia tidaklah bernilai kosong ataupun hampir kepada kosong. Dan bagi pembelihubah motivasi, unstandardized coefficientnya adalah 6.208 dan nilai T-nya 5.26 dan p-value dia adalah kurang daripada 0.001. Jadi perkali untuk pembelihubah motivasi juga adalah signifikan. Dan poin yang terakhir adalah kita ada unstandardized dan juga standardized coefficient. Jadual ini adalah jadual tentang coefficient. Jadi kita ada unstandardized coefficient dan juga ada standardized coefficient. Bagi unstandardized coefficient, nilai ini kita perolehi daripada skor yang kita ada di dalam dalam fail data. Tetapi standardized coefficient ini diperolehi daripada skor asal yang telah ditukar kepada Z score ataupun skor yang piawai. Dan mungkin di sini kita tidak berapa lihat kepentingannya, tetapi kalau kita ada beberapa lagi peramal, kita boleh gunakan standardized coefficient ini untuk membandingkan secara adil mana satukah peramal yang lebih kuat meramalkan pembolehubah Y kita. Jadi itu mungkin kita boleh lihat dalam video yang akan datang. Untuk kali ini, itulah yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih.